Al-Imam Syatibi sebut apa? Walil alim al-mutahaqqiqi bihi amaratun wa alamatun tattafiqu ma'a ma taqaddam wa in qalafatha fi an-nazar wa hiya thalas. Katanya bagi alim yang mutahaqqiq ini ada sifat-sifat yang saya akan sebutkan ini. Ini antara sifatnya alim tersebut. Yang kalau ada sifat tadi, maka ini alim yang mutahaqqiq. Maksudnya yang benar-benar menguasai ilmunya. Ihdaha, apa dia yang pertama? Al-amal bima alima. Ya, dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Bukan dia hanya tahu tetapi tak beramal. Tak. Mesti syarat pertama amal. Hatta yakuna qawluhu mutabiqan li fi'lih. Sehinggalah perucapan yang dia ucapkan tadi, iaitu bersesuaian dengan apa yang dia lakukan. Dia cakap, dia buat dulu. Dia buat dulu, baru dia cakap. Dan baginda Rasulullah SAW sedemikian. Para sahabat yang terdahulu sedemikian. Para ulama ummah yang memimpin umat ini sedemikian. Mereka tak cakap saja, tapi mereka buat apa yang mereka cakapkan. Yang mereka pandukan kepada umat, yang tu dulu mereka lakukan. Yang mereka larang kepada umat, yang tu dulu mereka tinggalkan. Fa in kana muqalifan falaysa bi ahlin li an yuqadha anhu. Kata Syekh, kalau dia mukhalafah berbeza dengan apa yang dia ucap dengan amal dia, maka ini bukan ahlinya untuk kita ambil dengan dia. Itu sifat yang pertama. Wala an yuqtada bihi fi ilmin, dan tidak boleh untuk diambil perhatian, diambil ikutan dia dengan ilmu. Wa hadzal ma'na mubayyanun 'ala al-kamali fi kitab al-ijtihad walillahil hamd. Dia kata nanti akan saya syarahkan dalam kitab al-ijtihad. Buka muwafaqat, kitab al-ijtihad akan dibahas masalah tersebut. Baik, yang kedua kata Syekh, sifat yang kedua apa dia? An yakuna mimman rabbahu syuyukhu fi dzalikal 'ilm. Mesti guru tersebut pernah dididik oleh guru-guru dalam ilmu tersebut. Mesti syarat dia mesti berguru sebelum tu. Boleh? Li'aqdhihi anhum, karena dia mengambil daripada guru-guru tersebut. Wa mulazamatihi lahum, dan karena mulazamah berterusan panjang masanya dia bersama dengan guru-guru tersebut. Fahuwa al-jadiru bi an yattasifa bima tasafu bihi min dhalik, wa hakadha kana sya'nu salafis salih. Jadi ini orang dulu macam tu, para salafus salih terdahulu macam tu. Nah, mereka nak nisbahkan mereka dengan ilmu tersebut, mesti mulazamah dengan guru dalam bidang tersebut. Boleh? Jadi tak boleh kalau orang tu mengaku, kata saya nak mengajar nahu tapi tak pernah mengaji nahu dengan mana-mana guru. Saya nak mengajar sorah tapi tak pernah mengaji sorah dengan mana-mana guru. Itu kalau dalam bahagian agama, lebih-lebih lagi. Kalau dalam dunia pun boleh. Sama saja hukum dia. Macam mana kamu boleh jadi pakar bedah kalau kamu tak pernah mengaji dengan pakar sebelumnya yang tunjuk kepada kamu cara nak bedah? Jangan kamu nak jadi pomen kalau sebelum tu kamu tak belajar dengan pomen yang ni. Mungkin buka buku sendiri saja. Bolehlah, tapi tak sama seperti mana orang yang belajar dengan gurunya. Karena ada benda yang kadang-kadang disebut dalam kitab perlu kepada syarahan, perlu kepada kefahaman, takut nanti silap faham.